Pemirsa, seorang ibu dan anaknya ditemukan tewas di rumahnya di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau, diduga akibat perampokan. Halo pemirsa, saya Rizky Hasan. Kita berjumpa kembali di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya, 87, jajaran muda, 86. Seorang bocah perempuan di Padalarang, Bandung Barat tewas setelah terjebak kobaran api di rumahnya. Keluarga histeris mengetahui kejadian tersebut. Api yang disertai dengan kepulan asap pekat membakar sebuah rumah di kawasan Sudimampir, Padalarang, Bandung Barat. Warga sekitar mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Peristiwa di pemukiman padat ini membuat panik warga. Api padam 1,5 jam kemudian. Akibat peristiwa ini, satu bocah perempuan berusia 9 tahun tewas. Saat kejadian, korban yang baru pulang sekolah sedang makan siang. Sementara orang tua korban sedang berjualan. Jasad korban dibawa ke rumah sakit Cahya Kawaluyan. Tahu tak pas anu gaduna bumi atau searah dalami cina di dalam ada orang cina gitu orang cina teh gitu. Oke, siap. Orang tua nak anu ya nama ke kerja ngoje di jualan anu ibu nak juga jualan ke kemana berarti intinya sendiri itu anaknya di dalam itu sendiri ya. Kabarnya pulang sekolah pak atau gimana pak? Pulang sekolah lagi makan gitu. Tidak tahu tak dalam api pertama muncul dari ruang tengah rumah korban. Belum diketahui pasti penyebab kejadian ini. Nah, tapi dugaan sementara tadi, dugaan sementara ya. Nah, itu dari keterangan saksi juga mendapat korset istri, ibu juga. Tapi nanti hasil kita akan. Usai peristiwa tersebut, korban dimakamkan tak jauh dari lokasi kejadian. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Seorang ibu dan anaknya ditemukan tewas di rumahnya di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Polisi menduga korban tewas akibat perampokan. Warga Dusun Penghijau, Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau dikejutkan dengan tewasnya seorang ibu dan anaknya di dalam rumah. Petugas yang datang segera mengevakuasi kedua korban. Korban H 60 tahun, ibu rumah tangga dan anaknya S wanita 24 tahun, seorang honorer di Kecamatan Pangean ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Jasad keduanya ditemukan pacar anak korban yang curiga karena sejak siang tak bisa dihubungi. Saat kejadian, kedua korban hanya tinggal berdua karena sang suami sedang pergi umroh. Sampai maghrib, siangnya, nomornya juga belum aktif. Kemudian pacarnya tunangannya ini curiga, dia lalu ditengoknya ke rumah duka, ke TKP. Ternyata pintu rumah sudah terbuka dan lampu-lampu pada mati semua. Kejadian itu setelah maghrib itu. Lalu pacarnya tadi itu memberitahu keluarga yang lain untuk menengok ke rumah karena dia tidak berani sendiri. Gitu. Polisi menduga korban tewas akibat perampokan. Sejumlah harta berharga korban hilang dan ditemukan senjata tajam di sekitar lokasi kejadian. Pada kasus ini sejumlah saksi telah diperiksa. Dari TKP kami melihat ada senjata tajam, kemudian ada beberapa pakaian noda darah di samping baju dari korban. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau, Indra Yose Rizal melaporkan. Sebuah rumah di Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang diduga dijadikan klinik aborsi ilegal digerebek polisi. Pemilik klinik juga menjual bayi dengan modus adopsi seharga 15 juta rupiah. Polisi menggerebek sebuah rumah di Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rumah tersebut diduga dijadikan klinik aborsi ilegal.
Pada rumah berlantai dua ini ditemukan 5 ibu hamil dan seorang bayi. Pada kasus ini, Esa terduga pelaku ditangkap. Pelaku menjanjikan para ibu hamil namun tak memiliki suami akan dibantu proses kelahirannya. Namun setelah bayi lahir, pelaku yang sudah memiliki calon orang tua bayi tersebut akan menjualnya dengan modus adopsi seharga 15 juta rupiah. Terus bayinya yang sudah sempat dijual? Itu nggak dijual sih, itu ibunya sendiri yang minta diadopsikan. Iya, bahasanya adopsi kan. Berapa kan ada transaksi pembayaran dong. Setiap bayi sama nggak harganya? Enggak, semuanya bayi itu ada di panti. Semua bayi ada di panti? Ada di panti, total di panti ada 8. Total di panti ada 8. Kasus ini terungkap setelah warga sekitar sering melihat ibu hamil datang ke rumah pelaku. Menghiming-himingi atau mengumpulkan para ibu hamil, kemudian selanjutnya nanti di dalam setelah proses persalinan anaknya akan diserahkan kepada orang yang mengadopsi anak tersebut. Polisi segera menyerahkan bayi tersebut ke dinas sosial. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Pasca penangkapan SH, pelaku dugaan penjualan anak dan klinik aborsi di Cisayeng, Kabupaten Bogor, suasana rumah pelaku terlihat sepi tanpa garis polisi. Tokoh masyarakat setempat mengatakan pelaku tidak mengisi rumah dua lantai dan tidak pernah mengurus izin tinggal. Rumah di perumahan Grand Fiona Kuripan, Cisaeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tampak sepi. Tidak ada garis polisi pasca penangkapan SH, pelaku dugaan perdagangan anak, serta membuat klinik dan yayasan fiktif. Ketua RT setempat mengatakan, SH sudah hampir 2 tahun mengisi rumah kontrakan tersebut, namun belum pernah mengurus izin tinggal. Dia tinggal di sini sama siapa? Tinggal di sini, saya kurang begitu paham sih. Selama ini sudah datang ke RT atau belum? Belum. Tapi dia udah istri sama istrinya? Nggak tahu. Dia melakukan praktik seperti itu udah lama? Nggak tahu ya. Manajer pengembang perumahan membantah jika SH merupakan salah satu manajer di perusahaan properti Grand Fiona. SH hanyalah seorang marketing yang sudah sekitar 3 tahun membantu memasarkan perumahan tersebut. Beliau adalah yang perlu saya akui dan perlu saya tegaskan hanya sebagai marketing. Garis bawahi marketing atau agent yang beliau berdiri sendiri, beliau bermitra dengan kita. Yang selama bermitra kita jalani beberapa tahun beliau baik. Beliau tidak menunjukkan indikasi-indikasi tidak baik atau melepas tanggung jawabnya sebagai agent, sebagai mitra marketing di perumahan Grand Fiona Kuripan. Di mata para tetangga dan teman, sehari-hari SH terkesan tertutup. Apalagi setelah ditinggal sang istri dan menduda kurang lebih 2 tahun terakhir. SH ditangkap Satuan Reskrim Polres Bogor lantaran terjerat kasus dugaan perdagangan anak dan praktik klinik aborsi. SH diperiksa di Mapolres Bogor dan dijerat pasal berlapis Undang-Undang Perdagangan Manusia serta Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Sepasang suami istri terpergok mencuri 3 kotak susu balita berukuran besar di sebuah minimarket di Jalan Krekot Bunder, Jakarta Pusat. Pelaku dan karyawan minimarket terlibat perdebatan karena pelaku tak mau mengakui perbuatannya. Sepasang suami istri mencoba kabur menggunakan motor setelah upaya mencuri susu tertangkap basah oleh karyawan minimarket di Jalan Krekot Bunder, Jakarta Pusat. Sang karyawan terus mendesak para pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Pelaku dan karyawan terlibat perdebatan karena pelaku tak mengakui perbuatannya. Terus didesak, pelaku akhirnya bersedia membuat surat pengakuan.
Sebelumnya, pelaku terpergok memasukkan 3 kotak susu balita berukuran 1000 gram ke dalam tas istrinya yang ditutupi menggunakan jaket. Usai beraksi, pelaku langsung bergegas meninggalkan minimarket. Namun, dicegat oleh seorang karyawan yang menunggu di depan pintu. Ngambil sebuah susu bebelak 2, terus ketahuan saya karena saya mencurigakan si pelanggan, terus saya pergoki, soalnya barangnya udah dimasuk ke dalam toko suaminya, sedangkan yang istri nunggu di depan, Pak. Si bapak ini udah masukin barangnya ke dalam tas tanpa dibayar di meja kasir, terus saya pergoki langsung di depan pintu minimarket, Pak. Pihak minimarket melepaskan kedua pelaku dengan catatan tidak akan mengulangi perbuatannya. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Seorang pria mencuri celana dalam dan bra wanita yang sedang dijemur di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Diduga pelaku yang sudah beberapa kali mencuri underwear mengidap kelainan. Video amatir merekam aksi seorang pria mencuri celana dalam yang digantung di jemuran di permukiman kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Pelaku masuk ke pekarangan rumah dan langsung menggasak celana dalam. Sejurus kemudian, pelaku kabur. Pemilik rumah mengatakan pencurian underwear bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, pencurian underwear telah terjadi 2 kali. Karena itulah, korban meletakkan handphone dan mengarahkan kamera ke jemuran karena ingin mengetahui sosok pelaku. Sengaja, Mbak. Sengaja. Saya sengaja. Penasaran kan, ngilangin penasaran. Benar ternyata masuk juga. Yang diambil apa, Mbak? Pakaian atau apa, Mbak? Ini kemarin nggak ada BH-nya. Kemarin yang diambil BH sama celana dalam. Itu udah 2 kali ngambil. Kalau yang tadi pagi, Mbak? Yang tadi pagi mungkin nggak ada BH-nya, cuma ngelihat celana dalam aja, mega celana dalam. Tapi sempat dibawa nggak, Mbak? Nggak, yang semalam nggak, yang 2 kali dibawa. Berbekal rekaman, korban melaporkan kasus dan berharap pelaku segera ditangkap. Apalagi, warga sekitar juga resah karena khawatir menjadi sasaran pencurian. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati melaporkan. Seorang pria yang menggunakan atribut ojek online mencuri handphone di sebuah warung makan di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku berpura-pura membeli makanan dan menggasak handphone yang diletakkan di meja. Seorang pria yang menggunakan helm ojek online berpura-pura membeli ayam goreng di sebuah warung makan di Jalan Ance Daengonyo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Memanfaatkan kelengahan pemilik warung yang menyiapkan makanan, pelaku menggasak handphone korban yang diletakkan di atas meja. Usai beraksi, pelaku langsung kabur dengan motor bersama seorang rekannya yang menunggu di jalan. Korban sempat berupaya mengejar pelaku, namun tak berhasil. Korban melaporkan kasus pencurian tersebut ke Mapolsek Panakukang. Pura-pura belanja, Ki. Pura-pura belanja, baru membersihkan, mau dilayani. Nggak dilihat, dia ambil HP. Saya tanya, kenapa, Ki? Langsung dilari, dan saya kejar. Akibat peristiwa tersebut, korban merugi 2 juta rupiah. Berbekal rekaman CCTV, polisi mengejar para pelaku. Sebaiknya jangan meninggalkan benda berharga di tempat umum untuk menghindari pencurian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin melaporkan. Tinggal anggota komplotan begal yang merampas handphone milik sopir truk distributor kue di Cilincing, Jakarta Utara berhasil ditangkap. Pelaku beraksi menggunakan senjata tajam dan melukai seorang korban. Tiga pemuda pelaku pembegalan diringkus polisi di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. NB, IW, dan BJ sebelumnya beraksi bersama 3 pelaku lainnya di kawasan Kebon Baru. Pelaku merampas 2 handphone milik sopir dan kernet truk di depan sebuah toko kue. Seorang pelaku mengacungkan senjata tajam dan menganiaya seorang korban. Dalam keadaan menunggu tersebut, didatangi oleh 6 pelaku yang
melakukan pembegalan dan merampas 2 unit handphone milik 2 korban. Pada saat melakukan perbuatan begal, salah satu pelaku menggunakan... Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Polisi masih mengejar 3 pelaku lainnya yang masih buron. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan melaporkan. Badan Narkotika Nasional kembali memusnahkan 7 hektar ladang ganja siap panen di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Ladang ganja tersebut ditemukan dari pengembangan hasil penangkapan seorang pelaku berinisial N sebulan lalu. Setelah menempuh perjalanan yang memakan waktu cukup lama dan menantang, Badan Narkotika Nasional tiba di sebuah ladang ganja di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Ladang ganja seluas 7 hektar dengan 36.000 batang di 2 lokasi berbeda. Berat basah ganja siap panen tersebut sekitar hampir 18 ton. BNN mengerahkan 140 personel untuk menemukan lokasi ladang. Setiba di lokasi, petugas langsung memusnahkan tanaman ganja dengan tinggi sekitar 2 meter tersebut. Sampel tanaman ganja siap panen hingga bibit ganja yang baru disemai dibawa petugas BNN untuk kepentingan uji laboratorium. Berawal dari penangkapan 1 bulan yang lalu sebanyak 200 kilo. Lalu dikembangkan, inilah hasilnya. Dari 200 kilo kemarin, tersangka 1 orang. Kita kembangkan, ternyata dari hasil keterangan, pemeriksaan, didapatlah 2 titik sekarang ini untuk dilakukan pemusnahan. Yaitu di sini dan ada lagi yang 1 titik di sebelah kanan saya ini. Ya. Yang di sini sekitar 2,5 hektar, yang di sana sekitar 4,5 hektar juga. Ya, di sana lebih banyak, lebih besar. BNN berkomitmen memerangi narkotika jenis apapun untuk memutus mata rantai peredaran narkotika. Pemusnahan ladang ganja di Aceh Besar sering dilakukan hampir setiap bulan. Dari Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Taufan Mustafa melaporkan. Pemirsa, pengadilan segera menyidangkan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyatakan berkas 5 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua sudah lengkap atau P21. Setelah sempat mengembalikan berkas Ferdi Sambo dan 4 tersangka lainnya ke pihak kepolisian, Kejaksaan Agung akhirnya menyatakan berkas tersebut sudah lengkap atau P21. Sidang akan digelar setelah Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan kepada 5 tersangka. Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Selanjutnya pada tahap 2, Polri akan melimpahkan barang bukti dan tersangka. Seperti saya sampaikan tadi, pelaksanaan tahap 2 itu biasanya sesegera mungkin. Karena ketika ada tahap 2 akan saya serahkan ke pengadilan untuk disidangkan di pengadilan. Tentang hukum adat tadi, itu jadi wewenang hakim untuk menilai. Sedangkan saya selaku jaksa penuntut umum terikat pada undang-undang hukum nasional. Tetapi hukum yang hidup di masyarakat, kalau hakim mempertimbangkan bisa diakomodir. Ya, ada lagi. Terkait berkas perkara obstruction of justice, 7 tersangka dikenakan Undang-Undang ITE karena telah merusak barang bukti. Ferdi Sambo memiliki masa penahanan selama 120 hari sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus lalu. Ferdi Sambo menghabisi ajudannya almarhum Brigadir J 8 Juli lalu di rumah dinasnya di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Pelaku mengaku tindakan tersebut demi menjaga harkat dan martabat keluarganya. Saat beraksi, Ferdi Sambo dibantu 2 ajudan lainnya dan seorang sopir pribadi. Kasus ini terungkap setelah keluarga menemukan luka pada tubuh korban saat tiba di rumah duka di kawasan Kabupaten Muaro, Jambi. Tim Liputan melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, keluarga Brigadir Yosua Huta Barat telah tiba di Jakarta didampingi tim kuasa hukum. Mereka berharap pers turut mengawal kasus pembunuhan Brigadir J agar hukum ditegakkan seadil-adilnya dan kebenaran hakiki terungkap. Berkas perkara pidana pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dengan tersangka Verdi Sambo dinyatakan lengkap. Verdi Sambo dan para tersangka lain bakal menjalani tahapan penuntutan. Keluarga Yosua pun telah datang ke Jakarta. Didampingi tim kuasa hukum, keluarga Yosua yang tiba di Jakarta diantaranya adalah ayah, ibu, dan sang kekasih. Secara khusus, kuasa hukum menyoroti Putri Chandrawati yang belum ditahan meski berstatus tersangka. Kalau misalnya Putri Chandrawati tidak ditahan, maka saya meminta kepada Presiden Republik Indonesia bersama DPR, rubah konstitusi bersama MPR. Rubah konstitusi bahwa semua orang tidak sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Oke? Okay? Tentu mereka ya sedikit lega, makanya hari Minggu kemarin saya ke Jambi, mendampingi mereka, membawa penyidik Bareskrim Polri, melengkapi semua apa petunjuk dari Kejaksaan Agung. Gitu. Sementara Ibu Brigadir J berharap pers turut mengawal kasus Sambo agar hukum ditegakkan seadil-adilnya dan kebenaran hakiki terungkap. Harap media mendukung kami keluarga atas pembunuhan kepada anak kami Yosua agar terungkap kebenaran dan keadilan di hukum negara kita. Rencananya, orang tua dan pacar Brigadir J akan tinggal di Jakarta selama beberapa hari. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Orang tua diminta waspada seiring temuan game anak-anak yang ternyata terkoneksi dengan situs judi online. Informasi ini akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.